Orang yang bercakap benar akan dikatakan penipu. Orang yang penipu akan dikatakan bercakap benar. Orang percaya benda yang tipu dan orang dustakan benda yang benar. Ini zaman. Inna amamad dajjal disebut dekat-dekat dengan kemunculan dajjal. Suasana ini akan berlaku. Banyak ke sikit zaman ini, tuan? Setiap hari, setiap hari kita boleh melihat video, rakaman-rakaman video kenyataan tulisan yang bohong disebar dan di-share mata-mata. Setiap hari. Setiap hari. Share juga. Kamu ustaz, kamu share juga benda yang tak tahu betul ataupun tidak. Macam mana? Apatah lagi orang biasa. Lagilah. Dan Nabi sebut akan bercakap banyak ketika itu ar-ruwaibidah. Ya Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Nabi sebut ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Lelaki-lelaki bodoh yang tak cukup ilmu tetapi bercakap dalam urusan orang ramai. Keluar isu, dia nak komen. Tuan-tuan tengok, keluar satu isu baru ni, semua orang cakap. Saya tengok satu persatu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang bercakap tu, tidak ada seorang pun yang berjumpa berdepan dengan orang mereka-mereka yang terlibat. Semua andaian. A buat andaian, B buat andaian, sampai Z buat andaian. Setiap andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur tipu. Kemudian disebarkan. Masing-masing share. Video andaian yang A buat, 80 ribu orang tengok. Tuan-tuan, seandainya benda itu tipu, tuduhan ke atas orang itu, maka dia tanggung dosa 80 ribu, dosa besar. Sebab dia dah sebar kepada 80 ribu orang. Subhanallah.